Halo teman-teman, lihat kantong merahnya masih kosong nih. Coba kita cari mainan rusak lagi yuk teman-teman. Siapa tahu nanti bisa kita betulkan di rumah. Coba nanti kita perbaiki ya. Waduh, ini kok cuma ada baknya. Apa ini tulisannya? Dump truck. Wah, mobilnya untuk mengangkut pasir teman-teman. Tapi tidak ada mobilannya teman-teman. Coba kita cari lagi teman-teman. Wadidaw, lihat. Ini banyak sekali rodanya teman-teman. Pasti ini copot semua teman-teman. Ya, ini juga teman-teman. Cuman ada kerangkanya doang teman-teman. Ini sepertinya ini sasis truk yang tadi teman-teman. Coba nanti kita kumpulkan teman-teman. Tuh, ini juga ada roda-rodanya lagi teman. Wow, di mana lagi ya teman-teman? Coba kita cari lagi yuk teman-teman. Siapa? Nah, ini dia teman-teman, mobil-mobilannya teman. Wow, keren sekali. Ada mobil off-road nih teman-teman. Tuh, keren sekali ya. Tapi tidak ada bannya teman-teman. Ini juga kabin truk yang tadi teman-teman. Nah, ini sasis mobil-mobilan polisi yang tadi teman. Nah, kita kumpulkan dulu yuk teman-teman. Kita masukin, nanti kita bawa teman-teman untuk kita perbaiki di rumah. Nah, ini kita masukkan dulu nih teman-teman. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya teman-teman. Ini kita masukin dulu. Nah, yang ini juga yang berwarna putih. Kita masukin. Ini juga mobil-mobilan polisi PJR-nya kita masukin. Bannya semuanya kita bawa, ada sirine-nya juga teman-teman. Wah, banyak sekali mainan rusaknya teman. Coba nanti kita perbaiki di rumah ya. Yang penting kita bawa dulu semuanya teman-teman. Jangan ada yang ketinggalan. Nah, ini juga sasisnya teman. Yang tadi baknya kita bawa juga, bak dump truck berwarna biru kita bawa nih semuanya. Nah, roda-rodanya kita kumpulin juga kawan semuanya. Nah, ini dia, kita masukin semuanya, sudah hampir penuh kawan. Nah, langsung kita bawa nih kawan, kita rakit nanti di rumah. Wadidaw, lihat. Ini dia teman-teman, sudah siap semuanya. Sudah kita susun, tinggal kita rakit. Yang pertama, kita pakai ini teman. Mobil-mobilan polisi patroli teman. Wih, tapi tidak ada bannya teman. Coba kita pasang dulu ya bannya. Siapa tahu nanti bisa untuk dimainkan lagi mobil-mobilannya. Nah, kita pasang dulu bannya kawan. Nah, ini dia kawan bannya. Nah, tinggal dimasukin teman. Nah, kita masukin bannya teman. Nah, tinggal yang sebelahnya. Sedikit lagi. Sudah selesai. Tinggal roda bagian depannya. Tinggal kita pasang ban bagian depannya kawan. Nah, ini kita masukkan asnya teman. Kita masukkan, tapi kita pasang dulu bannya teman, supaya nggak copot nanti. Kita masukkan asnya, kita sambung ke bannya. Nah, ini kita masukkan ke sini teman. Nah, kita masukkan. Ih, bannya sudah berputar kembali teman. Wow, keren sekali. Mobil-mobilannya sudah bener lagi nih teman. Udah bisa untuk dimainkan lagi sepertinya teman. Tapi ada yang kurang teman. Apa ya? Oh iya, sirinenya teman. Wow, sirinenya berwarna biru dan merah. Keren sekali teman-teman, mobil-mobilan polisi patrolinya teman. Ini kita pasang dulu teman. Nanti mobilnya kita uji coba teman.
Nah, ini figur actionnya juga sudah ada teman, petugasnya teman. Keren sekali. Wah, nanti kita mainkan yuk teman-teman. Yang mana lagi ya? Yang ini sasis dump truck. Tapi tidak ada kabin dan baknya. Bannya juga belum ada terpasang. Kalau pakai yang ini nggak cocok. Coba kita pasang dulu kabinnya teman. Nah, kepala truknya kita pasang dari depan bagian berwarna putih kawan. Ini kita angkat dulu sedikit. Nah, kita masukin slotnya teman. Nah, sudah selesai. Kita tutup lagi slotnya teman. Tinggal baknya teman. Kita pasang dulu bannya apa baknya dulu teman. Nah, kita pasang bak dump truknya dulu teman. Ini bisa buat ngangkut pasir nanti teman-teman. Nah, sudah selesai. Tinggal kita pasang bannya kawan. Kita pasang knalpotnya dulu nih. Wah, knalpotnya berwarna hitam. Nah, kita pasang bannya dari ban belakang dulu ya. Nah, sudah muter bannya. Tinggal kita pasang sebelahnya. Agak keras memang ini teman. Nah, selanjutnya kita pasang ban depannya teman-teman. Kita pasang dulu nih ban depannya teman. Siapa tahu nanti mobilannya bisa berjalan kembali. Nah, kita masukkan ban bagian depannya teman-teman. Nah, sudah muter, kita pasang yang sebelahnya nih teman-teman. Nah, ini sudah jadi teman. Nanti selanjutnya kita pasang bumper depannya teman. Biar gagah mobil-mobilannya. Nah, sudah kencang semua bannya. Oke, tinggal kita pasang bumper depannya teman. Kita pasang dulu bumper depannya. Sudah selesai. Oke, siap untuk diuji coba nanti. Nah, ini dia nih teman-teman. Mobil adventure teman-teman berwarna putih. Ini sepertinya mobil off-road teman-teman. Kita pasang dulu bannya. Ini sepertinya mobil 4WD teman-teman. Ban depannya juga bisa berputar. Nah, kita copotin dulu sedikit untuk memasukkan ban bagian belakangnya teman. Nah, kita masukin bannya. Kita pasang bannya seperti ini. Agak ditekan sedikit teman-teman. Sepertinya mainannya semuanya hanya copot doang teman, tidak rusak. Jadi masih bisa untuk dimainkan nanti teman-teman. Tuh, berhasil kan teman-teman. Kita pasang dulu nih kabinnya teman-teman. Kita pasang kabinnya. Kita pasang kabinnya teman-teman. Nah, kita pasang dulu ban depannya. Sudah jadi. Tinggal kita mainkan nanti teman-teman. Nah, ini dia teman-teman. Wow, lihat. Ya, terima kasih ya. Mobil kita sudah kembali bisa digunakan nih. Nanti kita uji coba ya mobilnya. Oke, Pak. Siap. Nanti mobilnya bisa untuk berpatroli kembali. Wih, keren sekali. Wah, ini juga dump truck-nya sudah betul. Dan ini juga mobil off-road-nya sudah selesai kita perbaiki teman-teman. Semua mobil-mobilannya sudah kembali betul teman-teman.
Kita coba yang pertama. Ini dia teman-teman, mobil off-road. Kita siap meluncur. Wih, berhasil teman-teman. Nah, ini mobil dump truck-nya. Coba kita jalanin teman-teman. Nah, ini juga berhasil teman-teman. Nah, kita pinggirkan dulu ya ininya. Nah, permisi Pak, kita uji coba dulu mobil-mobilannya. Ya, silahkan. Iya Pak, kita coba dulu ya mobil-mobilannya. Mudah-mudahan mobil-mobilannya tidak ada kendala setelah diperbaiki. Ayo kita luncurkan mobil-mobilannya. Kita test drive. Berhasil kawan.